Saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menginputkan customer balance menggunakan aplikasi MyOp versi 18. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka menu setup, kemudian pilih balance, selanjutnya klik customer balance. Untuk customer PD Mega Sarana, saldo opening balance-nya adalah sebesar 16 juta. Pilih nama customer pada customer detail, kemudian klik add sales, akan muncul pemberitahuan total outstanding sales, klik OK. Kemudian, muncul kotak dialog historical sales. Masukkan tanggal saldo awal yaitu 1 Januari 2014. Isikan memo saldo awal customer balance. Isikan saldo 16 juta. Serta jangan lupa untuk tax code diganti dengan non-tax payable. Setelah data sudah selesai, maka klik record. Demikian pembahasan e-learning mengenai cara pengisian customer balance pada MyOp versi 18.